Let's go. 2. Hei, ngapain? Kamu ngapain? Ngapain? Ini buat nyanyi-nyanyi, malah main ngapain? Baru pukul. Apa? Pickbox. Pickbox. Ya. Pickbox apaan? Oh, beatbox. Ya, beatbox. Itu namanya beatbox, bukan pickbox. Kalau pickbox itu babi dikotakin. Oh, kamu mau belajar beatbox? Nih, aku punya teman. Dia ini jago beatbox. Kalau kamu mau belajar sama dia pas. Karena aku juga pengen tahu sih tanya-tanya tentang beatbox. Spesialisnya, Pak. Iya. Jago dia. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Bro. Halo. Oh, hehe, lagi di mana? Lagi di rumah nih, Bang. Kenapa, Bang? Main dong ke rumah gue. Ini Agus Citayem pengen belajar beatbox lagu-laguan dia. Oh, bisa-bisa. Kapan, Bang? Sekarang. Lu lagi di rumah? Iya. Nih, tenang aja. Lu ke rumah gue sekarang ya. Siap. Siap. Gua tunggu ya. Siap. Nih, langsung nih. Thank you, Bro. Yoi. Tuh, ini sohib aku namanya AA Utap. Keren. Nih ya, aku langsung ada di sini. Langsung nyampe. Sakti aku kan. Ini orang lekas nih. Iya, lekas. Lekas sembuh. Ya langsung aku tarik dari rumahnya. Kamu mau siapa lagi, nenek kamu mau aku tarik ke sini? Orang tua dong, kok orang tua kangen nih aku. Orang tua kamu? Aduh, sempit. Karena frame-nya cuma nyampe sini. Entar orang tua kamu frame enggak kelihatan. Ntar habis staff baru orang teman-teman kamu yang lain aku panggil-panggilin ya. Bro, wah thank you banget ya. Siap. Dengan aku tap yo. Thank you, Bro. Yoi. Nih, jadi gini. Agus Cita nih dia enggak ada puas ya. Udah pernah belajar nge-MC sama gue. Udah pernah belajar acting, belajar ngapain aja. Sekarang dia pengen tadi gara-gara ngeliat beatbox. Oh, beatbox. Dia bilangnya pickbox. Waduh, pickbox. Iya. Yang bener itu namanya beatbox. Beatbox. Itu adalah seni. Seni menirukan alat musik hanya dengan menggunakan mulut saja. Oh. Oh, kamu belajar teorinya dulu. Seni mengenal alat musik hanya dari mulut. Iya, alat musik apa yang bisa di masuk dalam kategori macam-macam. Tadinya awalnya itu cuma perkusi doang, Bang. Oh, perkusi doang. Jadi cuma seputar ya gendang, drum gitu-gitu doang. Tapi makin kesini ya namanya manusia kan berkembang terus, ada yang efek gitar lah, sirine lah, helikopter, motor semuanya bener. Langsung suara hewan bisa juga dimasukin. Bisa juga. Suara buka tutup botol, macam-macam deh. Okay. Nah, kalau lu udah berapa lama main beatbox? Gua dari 2008 2009. 2008 akhir lah. 2008 gue ingat banget 2014-an waktu YKS lu pernah jadi bintang tamu gue. Iya, benar. Mantap. Gue ingat sama dia, Bro. Diundang di YKS ketemu sama Bang Denny Sanggu. Nah, sekarang dia mau belajar. Agus Cita sama gue juga mau belajar. Oke. Basicnya apa basicnya kalau gitu? Basicnya banget ini sebenarnya gampang ya. Jadi cuma ada 3 huruf. B, T sama K. B, T sama K. Tiga huruf itu aja. Beatbox itu doang? Iya. B, T sama K. Gue juga pas baru awal belajar juga pelajarannya cuma tiga itu doang. Baru pelan-pelan nanti nambah. Gue sekarang B, T, K. Nah, itu kan bisa tuh. Bisa. Tapi itu kan ada huruf vokalnya. Nah, ini vokalnya harus dihilangin. B kan ada E-nya. T ada E-nya juga. K ada A-nya. Okay. Nah, itu harus dihilangin semua. B ilangin E nya jadi gimana? Jadi kayak gini. Nah, E nya dihilangin. Jadi cuma power pas ngomong B nya itu doang. Oh, coba kita pakai mic. Boleh. B ilang E nya jadi salah. Hampir. Coba kamu. B. Iya, tapi lebih powerful lagi. Bener-bener kayak B gitu. B. Iya. Kayak ibaratnya makan sayur daun singkong. Aman. Terus ada daun singkongnya nyangkut di sini. Nah, itu kita pepehin. Iya, benar kayak gitu. Nah, lama-lama dikencengin. Itu Pak, daging macam rendang gitu nyangkut. Jangan, lu enggak usah ngomongin daging apa rendang nih, istilah doang. Agar kita rasanya tuh kelawa kayak nih. Lu lagi makan daun singkong nih, Pak, di acara prasmanan kawinan. Ya, ya. Di sini ada daun singkong nih nyelip nih. Ya, kita mau lepehin. Nah, gimana lu?
Iya betul. Oke, okay. B-nya itu. B-nya kayak gitu. B. T. Ya, yang kedua T ya kan. Okay. Tapi T ini lebih ke hurufnya tuh T, C sama H. Oh, T, C, H. Iya. Jadinya? Ya, kalau yang T emang agak gampang. Hampir semua langsung bisa lah. Iya. T, C, H digabung. Ya, kayak gitu. Lidahnya nempel di langit-langit, terus buang. Lidahnya nempel di langit-langit? Keluar, iya, lidah lu keluarin. Ah, keluarin dulu. Nah, gini. Nah, tempelin di langit-langit. Apa kalau bicara? Lidah kita. Oh, lidah kita. Oh, gitu, bro. Iya, itu gampang. Ya, betul. Okay. Ya, gitu. Nah, terusnya? Yang berikutnya itu yang ketiga. Itu K. K. K itu gampang. Kayak kita mau buang, maaf nih, buang rea. Oke. Kan kita gini. Nah, tapi ini cuma sekali doang dihentak, dikagetin. Gitu. Jadi kayak ngomong ke di tengah. Nah, iya kayak gitu. Tapi lebih dihentak lagi. Iya, nih hampir benar nih. Nah, betul, betul, betul. Terus, terus, terus. Oh, iya kayak gitu. Oh, di sini suaranya berarti. Iya, betul, di tenggorokan. Kita pakai tenggorokan. Pak, 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 ribet, Pak. Bro, ribet juga ya? Iya, memang. Itu tapi basicnya kan, banget. Basicnya banget. Tapi kalau udah bisa itu mah, wah, gampang. Oh, baru kemana-mana. Oh. Iya. Coba dari B, dari B. Dari B. Kayak ngelepeh. Ada singkong yang daun singkong di sini nyangkut lah. Jadi pakai otot, otot bibir ditekan di ujung gitu. Jadi anginnya justru malah sedikit Bang Dini. Oh. Anginnya sesedikit mungkin, tapi tekanan ototnya yang ngebuang. Tuh, kalau kesini malah susah kalau kesini. Gampang. Anginnya kesini mungkin pas sukanya, makanya main layangan jangan sebelah sono. Karena naik-naik. Bro, gitu. Basic berapa lama kita biasanya? Basic tergantung sih, beda-beda orang. Tergantung skillnya, minat. Ada yang cepet nangkepnya, ada yang lama banget. Kalau gue pribadi sih dulu pas awal banget belajar tuh basic doang sampai 3 bulan kurang lebih. Gila loh. Iya. 3 bulan tuh ngulik terus. Ngulik itu BTK, BTK, BTK. Itu sampai bukan baru bisanya ya, tapi sampai suaranya tuh bulat. Iya. Suaranya tuh benar-benar, oh ini benar-benar BTK tuh kayak gini gitu. Oh, ternyata basic itu cuma iya. Gitu doang. Iya. Tapi gue pernah punya murid cewek lagi. Dia cuma benar-benar gue baru contohin 10 menit dia bisa. Jadi benar-benar gue selama bakatnya kuat. Bener, memang kayak mungkin, emang dia senangnya itu. Iya, gampang aja kali nangkapnya dia. Oh, pinter. Iya. Ada yang sampai 2 minggu gue ajarin, ada yang sampai kalau yang kayak gini 7 tahun nih. BTK 7 tahun, suara helikopter 8 tahun, lu jago ntar udah umur lu 85. Oke. Nah, BTK. Iya. Nah, itu kayak gitu. Terus, terus. Sakit banget. Uratnya ngikut. Uratnya ngikut. Kalau minum es bengkak. Oke. Okay. Nah, setelah kita bisa tahapan di basic itu, terus apalagi latihan yang bisa dilatih? Latihan yang berikutnya tuh latihan bikin pattern biasanya. Ah, jadi dari BTK itu doang, kan nggak asik dong kalau cuma beatbox cuma gitu-gitu doang kan nggak asik tuh. Baru dirangkai-rangkai. Itu buat kamu udah asik banget. Coba itu apa tuh? BTK itu. Iya, BTK. Coba. Tapi bedanya kak, gue ini ke dalam. Beda. Ini ke dalam. Karena kalau ke dalam lebih susah lagi. Jadi gue biasanya ngajarin yang paling gampangnya itu yang keluar. Jadi ada istilahnya inward sama outward. Gitu. Nah, ini gue pakainya kayaknya yang inward. Memang suaranya lebih bagus, tapi belajarnya lebih susah lagi. Oh, itu ke dalam. Ke dalam. Nah, itu tinggal dirangkai-rangkai deh. Nah, itu hampir bisa. Untrap. Nah, itu ada tipsnya lagi juga buat buat teman-teman yang lagi belajar beatbox. Jangan ragu-ragu untuk ke beatbox walaupun muncrat. Karena muncrat itu udah pasti. Oh, wajar. Wajar. Yang terpenting kalau kita belajar beatbox, teman-teman jangan di sekitar depan iya, kita. Betul. Apalagi betul. Jarak beberapa senti. Iya, apalagi dideketin begini, jangan. Iya, bisa kalau udahin teman iya, ya. Kasihan Pak, teman udah ber make up, rapi. Oke, okay. Bro, BTK yang tadi. Terus variasinya apa?
variasinya, baru kita bikin pattern dong, ya kan? Kita pattern itu maksudnya bikin kalimatnya. Oh, bikin kalimat. Iya, kalau misalkan di bahasa Indonesia ada namanya kalimat. Nah, ini kayak bikin kalimat di beatbox juga ada. Okay. Tapi kita sebutnya pattern. Jadi misalkan kita rangkai-rangkai atau kita bolak-balik. Misalkan BTK TBTK. Jadi gini kalau di beatboxin. Gitu. Enak banget, bro. Iya. Coba kamu. BTK TBTK. 1, 2, 3. Susah ternyata. Iya, ternyata susah ya. Iya, iya. Kalau tadi aku bukan kayak abis makan daun singkong. Kayak daun apa kamu? Kayak makan daun keladi. Oh, pertama kita tahu basicnya, baru kita belajar buat pattern. Buat pattern. Udah bisa bikin pattern, baru deh belajar yang terserah deh. Oh, pengen efek apa gitu. Jadi ada basic, ada pattern, ada efek. Oke. Okay. Nah, kalau pemain beatbox yang lu suka siapa, yang lu ngefans? Dari Indonesia atau dari luar negeri? Dari Indo dulu deh. Dari Indonesia jelas, the one and only Bang Billy. Oh, Bang Billy. Oke, ya, oke. Okay, Billy okay, beatbox okay. Yang di Hitam yang Putih. Hitam Putih. Ya. Oke. Okay. Oh, itu termasuk jago tuh, ya, Bro. Itu termasuk jago dan termasuk guru gua juga dulu. Oh, lu belajar sama dia juga? Iya, itu sepuh dia, benar-benar orang yang pertama kali ngenalin ke Indonesia juga. Oh, oke. Okay, okay. Kalau di luar ada nama? Wah, banyak. Kalau di luar yang paling pertama sih ada namanya Zidi. Zidi orang mana tuh? Zidi itu kalau nggak salah New Zealand. Oh. Dia jadi beatboxer itu karena basicnya hip hop ya. Jadi dia sama juga kayak rap, kayak hip hop. Rata-rata mereka nggak pakai nama asli, Bang. Oh. Pakai nama samaran gitu. Kalau yang lo ngefans yang orang luar siapa namanya? Zidi. Zidi. Nama aslinya siapa? Zainuddin kan? Bisa jadi. Kan Pak Kodir. Oh, Zidi itu kenapa lo suka dari sekian banyak? Karena dia ada teknik yang gue suka banget namanya TKTK roll. Itu benar-benar cuma dari dua huruf itu tapi bisa bikin beatboxnya tuh kayak kedengarannya cepet banget. Sampai patternnya tuh susah dibaca. Susah diikutin susah juga. Susah diikutin karena kalau lagi beatbox kan ada battle juga, Bang. Kalau lagi battle itu memang justru lawannya jangan sampai bisa ngebaca beatnya. Kalau bisa ngebaca beatnya nanti round berikutnya ditiru sama dia, lu kalah. Oh, gitu. Wah, berarti beatnya terlalu gampang dong sampai bisa ditiru. Sampai bisa diikuti. Iya, betul. Oh, Zidi itu keren. Zidi itu keren cuma dari dua huruf itu bisa kayak cepet gitu. Nah, ini buat yang belum tahu Zidi, kita lihat nih dia penampilannya. Gua ngasih PR aja buat editor gue biar dia nyari. Mau gak mau kan lo harus nyari tuh. Nah itu, Bro. Gue sengaja harus ngasih kerjaan ke editor gue. Paling gak kan dia browsing nyari-nyari ya. Ya biar gak pada makan gaji buta, Bro. Kalau PR langsung dikerjain, jangan main dulu. Takutnya apa besok lupa. Oh gitu, Bro. Nah sekarang gue mau nanya, itu beatbox kan ada lombanya. Itu yang dinilai itu apa? Banyak, ada dari tempo. Okay. Temponya gak boleh berantakan. Jadi bisa aja dia punya beatnya bagus, tapi terkadang di awal pelan, tiba-tiba cepet, tiba-tiba pelan lagi, cepet lagi gitu. Gak bisa, harus on tempo. Harusnya konstan gitu? Iya, konstan. Misalkan 80 BPM terus sampai habis, ya 80 BPM terus. Tuh. Itu ada yang paling cepet juga ada? Ada, yang cepet juga ada, sampai 200 BPM. Oke. Okay. Gitu. Nah, tapi kalau dia dari awal udah cepet, dari awal udah 200, terus sampai beat itu habis harus tetap harus segitu. Gitu. Oh. Turun dikit kita tuh sesama beatboxer terutama ngerti iya terutama gua udah beberapa kali jadi juri juga alhamdulillah. Okay. Gua dengerin kan gua kadang juga suka sambil dia beatbox ya gua ngetokin juga. Tiba-tiba kok enggak sama sama tangan gua. Oh iya. Oh berarti dia turun nih atau justru malah naik. Oke. Okay. Oh, itu naik juga enggak bagus malah. Naik juga enggak bagus. Oh, harusnya konstan. Iya. Oh. Kalau dia mau naik atau dia mau turun harus bridging dulu. Jadi enggak bisa kayak harus ada jembatan dulu, harus ada transisinya dulu kan. Enggak boleh tahu-tahu kayak tiba-tiba naik gitu kan ibaratnya. Dia enggak permisi gitu ibaratnya. Misalnya gimana? Dari standar, dari cepat, tahu-tahu naik harus ada penghubung ya. Iya. Misalkan kayak gini. Jadi didengarnya di kuping tetap enak, Bang. Gue denger gini dong kok bahagia, Bro. Apa gue yang terlalu cemen ya? Oke, Bro, yang di luar suara alat musik yang lo udah pelajari apa aja, Bro? Gue bisa apa ya? Sirena. Sirena. Nah, ya kan?
Okay. Terus buka tutup botol sambil abis itu minumnya. Oh, cur-cur. Begini. Juga. Ya. Terus apa lagi ya? Kayak suara robot bisa juga. Oh, coba. Ladies and gentlemen, my name is A.A. Utap. Ya. Dan masih banyak lagi. Oke. Okay. Oh, itu lu kulik satu-satu pelajari. Kulik satu-satu. Oh. Oh, gua tertarik yang ini nih. Coba cari tutorialnya di YouTube. Oh, terus selalu ada. Biasanya dulu sih ada. Pas zaman gue sih belum. Oh. Kalau sekarang udah banyak. Oh, udah. Kalau dulu ya paling gue nanyanya sama teman-teman komunitas, bang. Oh. Itu suara apa lu? Nemu baru ya? Gitu. Kadang emang kalau beatboxer, kita nyebutnya beatboxer itu kadang kalau lagi nyarinya efek A nih, nggak sengaja ketemunya efek Z gitu misalkan. Oh. Nah itu jadi efek sendiri kan. Terus nanti dia tinggal namain. Eh, gue nemu efek baru nih. Dia sharing ke temennya. Eh, boleh dong ajarin itu gimana caranya. Oh. Efek ini kayak apa? Flatting. Oh. Apa resleting kayak gitu. Bisa juga itu kayak gitu. Lu belajar berapa lama? Ada yang cepet, ada yang lama. Yang zipper sih gue cuma 3 hari. Nyoba-nyoba terus gitu loh. Ya sehari bisa nyoba sampai 10 kali tapi 10 menit gitu, 10 gitu. Menit istirahat sudah. Nanti jam berapa lagi ntar bengong nyoba ya, kalau lagi kosong aja. Oh, berarti beatboxer tuh latihannya emang sendiri ya? Emang sendiri di rumah, di toilet gitu. Oh. Dia cuma pelajarin kalau sama orang tuh cuma, oh gitu, lidahnya dikesiniin, oh lidahnya kesiniin, udah. Sisanya dia di rumah, harus dapetin ciri khas dari diri dia sendiri juga. Karena kan rahang orang beda-beda, bang. Okay. Jadi lu misalkan, gue pengen dong kayak lu tap BTK-nya persis kayak lu, gak bakal bisa. Oh, karena rahang gue beda. Rahang lu beda sama gue, setiap manusia tuh beda. Jadi pasti BTK lu beda juga sama gue. Oh, bisa lebih bagus, bisa biasa aja. Atau, bisa lebih bulat, bisa lebih cempreng, bisa lebih ngebas. Karakter suara juga mempengaruhi kan. Itu coba kamu rahang kamu buat, saya mau lihat hasil BTK-nya. Ah, kurang gede lagi. Banyak sampah. Kamu minum dulu lagi. Ada plastik segala macam, sepatu bot itu. Ada semua di dalamnya. Oke, okay. Nah sekarang kita praktek lagi Cita. Ya. Yeah. Sekarang BTK dengan pattern. Oke. Okay. Hey, bro. Yeah. Kita ngikutin AUTAP ya. Iya, yeah, jadi patternnya masih sama, BTK TBTK, tapi kita ulangin 3 kali. Oke. Okay. Habis itu yang keempatnya kita masukin transisi atau bridging. Oke. Okay. Itu hurufnya B TBB TBB TBB. B TBB TBB TBB. Oke. Ya, gimana caranya? Ya. Oke, kita ulang yang 3 kali dulu ya. Tuh udah. Itu baru bisa dibilang beatbox tuh kayak gitu. Kalau harus sampai selesai. Itu namanya 4 bar. 4 bar. 4 bar itu. Kita harus mainin 4 bar untuk bisa disebut beatbox. Oh, itu udah bisa dibilang satu beatbox. Iya, satu beatbox. Oh. Susah, kok gue manggilnya susah yang BTK-nya. Coba kamu. Hati-hati lidahnya ketelan ntar. Kok ada tekuk-tekuk-tekuk segala. BTK bukan betekuk. Susah, mudah-mudahan kita yang penting tahu teorinya dulu. Ntar kita harus latih sendiri ya. Iya, betul. Ntar kapan-kapan tetap kita undang kesini lagi. Kita harus ngasih tahu progres kita udah segimana. Tetap gue mau lihat dong sekarang lo perform dong. Oke, ya boleh. Nih kita lihat nih kalau ya. Kita sudah belajar lama hasilnya bisa kayak gini. Nih ada suara kodok juga ya. Lu boleh dari pattern sama suara-suaranya yang lu bisa keluarin aja. Oke. Wah, itu keren banget, bro.
Oke. Okay. Nah itu yang terakhir tuh yang tadi TK-TK itu dari idola gue tiru. Si Zidi itu. Yang Zidi itu. Oh dia mainnya gitu tuh. Dia main itu. Tapi dia bisa lebih panjang atau bisa gimana? Lebih panjang lagi. Oh. Wah gila deh nafasnya kayak wah nggak bisa habis. Tapi gokil banget lu bro. Keren. Eh kita tutup video ini. Gue sama Cita nge-rap lu kasih beat boleh, ya. Boleh. Oke. Boleh. Oke siap. Siap ya. Kita nge-rap berdua, satu-satu gantian. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4. Hey, terima kasih sudah melihat video ini. Autab special thanks. Thank you banget udah mampir di Denny Cagur TV. Hey. Aku suka acara ini daripada yang lainnya. Welcome tomorrow again. Will. Aku tuko my wonia. Wait. Stop. Dia udah keren, gue udah keren. Lu apa? Epmomio? Apa epmomia? Maksud lu apa epmomia? Kata-kata lu apa? Epmomia tuh waktunya tersuka banget, Pak. Iya, maksudnya itu bahasa gitu apa? Ya. Artinya apa? Bapak sukanya bahasa apa? Oke, Autab thank you ya. Eh kalau channel lu namanya apa? Autab, youtube.com/autab. Oke, di biasanya lu situ bahasa apa aja? Banyak ada paranormal experience yang tadi kita juga udah bikin, okay, yeah. Terus juga ada challenge gua main sama Preketek, nama tim gue tim Preketek. Oh. Nah terus juga ada daily vlog juga, macam-macam deh pokoknya. Nah itu di paranormal, gue udah mampir ya. Iya, gue bahas ya. Pengalaman-pengalaman mistis gue yang pernah terjadi di hidup gue di channelnya Autab. Jangan lupa subscribe ya. Oke, okay, thank you bro. Wah, senang banget lu bisa main kesini. Kapan-kapan main lagi ya. Siap. Bilang makasih tuh guru kamu. Aku terima kasih. Iya, aku sama-sama. Boleh dikatakan ilmu baru. Ilmu baru. Untuk aku. Iya, yeah, mantap. Yeah. Thank you. Jangan lupa belajar terus. Oke, okay, ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di TV Denny Cagur. Subscribe. Subscribe and comment di Denny Cagur TV. Welcome to Mure again.